kita bersyukur alhamdulillah apa ini sudah pasti kita secara tertulis kalau kita sudah apa ini 8 tim yang kita lolos dari Jawa Timur. Nah, akhirnya Persija lolos. Nah, dari sini saya merasa bersyukur. Terus yang keduanya, akhirnya saya di sini bisa membuat suatu program untuk apa ini putaran nasional. Kemarin yang kita belum tahu bahwa apa ini apakah kita nanti 8 atau 7. Kalau kita 7, kita otomatis berarti kita bukan playoff. Nah, program saya kemarin kan ada dua, antara playoff sama putaran nasional. Kalau sudah jelas bahwa kita lolos di putaran nasional ini, berarti program saya untuk menuju ke nasional. Nah, salah satu untuk menuju ke nasional. Nah, salah satu meningkatkan pemain yang sudah ada. Yang kedua, saya harus menambah pemain. Nah, waktu itu kan sudah nambah pemain. Jadi sekarang langsung aja penambahan pemain itu dioptimalkan untuk ada program pembentukan tim. Harus atau cari sparring kepada tim yang siap apa itu istilahnya sepadan dengan saya. Nah, nanti di situ setelah kita sparring uji coba nanti ada kekurangan apa baru saya membuat programnya lagi. Tapi udah ada gambaran guys mana tim yang bakal diajak ini? Sudah ada. Ya salah satunya ya tim yang lolos 8 tim itu. Yang lolos 8 itu ya kayak PDS, Deltras, Persidika, terus apa itu Banyuwangi, terus Ngawi, NZR, mana itu
Tapi yang kemarin yang jadi hubungi antara PDF yang sudah siap.